Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini saya mau menengok atau melihat perangkap monyet belakang sini. Oke, langsung saja masuk. Oke, kita masuk. Ini. Jadi kotaan ini khusus dibuat untuk menangkap monyet ini ya. Soalnya monyetnya wah betul-betul banyak. Ini yang di sebelah sini modelnya seperti ini, tapi yang di dalam sana semuanya itu terbuat dari besi, tapi yang agak arang-arang itu ya, agak-agak yang longgar. Oke, coba ada monyetnya atau tidak. Oh, ada dua ternyata. Mana satunya? Oh, itu kan. Ini di dalam soalnya tadi kemarin ya, kemarin sore saya beri pisang sama di atas sana. Itu yang di sana itu gambaran pisang. Sebenarnya tadi di atas ada pisangnya. Nah, ini kotaan 2 meter persegi ini. Di dalamnya soalnya ada tong. Coba kita lihat dari atas ya. Saya mau naik dulu. Oke kawan. Sekarang saya sudah naik di atas kotaan perangkap tadi. Dan seperti ini cara buatnya. Ini tong, tapi yang sudah dijebol. Kan. Kemudian di dalamnya itu ditaruh pisang atau pepaya. Ini tadi sore saya taruh pepaya sama pisang banyak. Dalamnya juga banyak. Saya kira dapat banyak loh. Ternyata cuma 2 yang masuk. Soalnya samping kebun yang saya kerjakan ini berdekatan dengan sawit. Dan di sini ini sebenarnya sudah ada listrik yang keliling sampai sana itu semuanya listrik. Tetapi berhubung ini rusak, jadi potensi monyet untuk masuk itu banyak. Dia makan loh, seperti pepaya yang matang-matang itu dia makan itu. Kalau masuk ini dapat 2, ini kita apakan ya. Dapat 2 kita apakan ini nanya ini. Besar bisa naik lagi loh. Dia nggak mungkin tertipu dengan gambar di dalam itu. Dia kemungkinan besar tertipu dengan umpan-umpan yang saya pasang di sini. Dan di atas juga banyak tuh kemarin. Kok rawe? Mampus dia. Yang gambar pisang ini cuma gambaran saja. Saya kira bisa masuk puluhan loh. Soalnya, wah, monyetnya betul-betul banyak di sini. Biarkan saja lur.
ben kapok. Wis banek kene sak matine lur yo. Hama termasuk iki menyusahkan. Ben kapok lur. Wis berhasil iki buat umpan iki. Cocok wis. Mantap. Patut dicontoh bagi kawan-kawan yang punya perkebunan dan hamanya diserang monyet nih. Gak apa-apa, satu hari satu, satu hari dua itu gak apa-apa yang masuk perangkap. Yang penting populasi ya. Oke lor, sekian dulu lor video dari saya lor. Thank you.